Selamat siang ya, ini juga saya lagi ngetesin HID-nya ya, dipesan bersama Automax H4 ya, untuk Isuzu Panther kotak lama. Jadi saya sedang break-in-kan, balas ini adalah real 40 watt ya. 40 watt ini tipe H1 4300 ya. Jadi untuk Honda CR-V generasi 3. Tidak ada hal yang istimewa, seperti biasa saja kita break in kan. Yang penting balasnya adalah tipe AC 40 watt real ya, 40 watt tuh ya balasnya, AC 40 watt ya, H1 4300, bohlamnya dari pabrik XGY. Oke, break in 25 menit saya rasa cukup, saya nggak banyak ngomong. Nah, ini juga kita sedang break in kan yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri sedang kita break in kan. Untuk Honda CR-V ya, 25 menit.